Nah, bisa dijelaskan cara kerja alatnya ini seperti apa? Cara kerjanya, apabila input yang menggantung di bawah sini, papan yang menggantung di sini akan turun ke bawah. Nah, apabila inputnya akan berkurang, maka akan kembali naik dan akan terkoneksi pada bagian lapisan membadannya. Maka alarm yang ada di ruangan perawat akan berbunyi. Idenya dari mana ini kok bisa menciptakan alat ini? Kami di sini mempunyai sebuah klinik. Teman kami pernah dirawat di klinik itu dan ternyata ustazahnya tidak menjaga. Tiba-tiba saat ustazahnya sudah datang, teman kami darahnya telah tersedot ke dalam pipa saluran infus. Lalu kami konfirmasikan kepada pemimpin kami dan terpikirlah seperti ini. Kemarin di tingkat nasional ikut lomba juga ya udah ya. Masuk di 30 besar? Ya, masuk di 30 besar di lembaga LIPI, kompetisi NYIA. Berapa biaya untuk membuat peralatan itu bisa di? Biayanya sekitar 33.000. Dari apa aja itu bahannya itu? Bahannya, papan besi wanita, per, pipa paralon, tutup pipa paralon, per plastik, kabel. Terus katanya alarm nih pakai ini katanya ya. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan bekas punya guru katanya ya, anaknya guru ya.